Oh, anu kali bawang sinten nggih? Asmane? Nama Pujo. Pak Pujo, nggih. Lah ini bawang merahnya umur pinten nggih? 15 hari ya. Menurut panjenengan ini normal mboten 15 hari segini? Menurut kula sih dere mboten normal iki. Mboten normal. Normalnya harusnya tingginya seberapa? Tingginya sekitar ya inilah. Ini ya, rata-rata ya, harus segini ya. Ini ya. Normalnya seperti ini ya. Lah ini ternyata masih ada yang seperti ya. Belum ada yang ini. Padahal udah 15 hari ya. Iya. Jadi ini berarti menurut panjenengan kualitas bibitnya ya. Benihnya kurang ya, kurang bagus ya. Lah, ini berapa bibitnya berapa kilo? Sekitar 80 kilo. 80 kilo ini, yang ini. Soalnya 4 karung itu kan 4 sekitar. Iya. Ternyata kalau ditimbang yang sekarungnya 18. Oh, anu susut ya. Iya. Susut ya. Lah ini panjenengan ini musim hujan ya. Ini udah umur 15 hari, udah pernah semprot belum? Belum. Oh, belum pernah ya. Nah, biasanya di musim hujan nanti seperti ini semprotannya gimana? Semprotnya biasanya 10 hari. Oh, 10 hari. Kalau udah segini nih, rata-rata segini. Iya. Baru semprot. Oh, jadi kalau udah tingginya segini, ya, rata semuanya baru semprot ya. Baru semprot. Biasanya semprotnya nopo? Apa melihat kondisinya nopo pripun? Menawi jawa ngeten biasanya nopo? Angin nopo? Untuk penangkal dingin. Oh, ngeten. Ya. Anginnya nopo? Anginnya nopo. Biasanya Bapak kayak ditan. Ditan. Ya. Biasanya ditan. Ya. Sana sih mboten ngeten. Ngangge pelekat mboten? Nangge ketang nangge ya. Ya, ini musim hujan ya. Ini sudah 15 hari ya. Ternyata pertumbuhannya memang enggak seragam ya. Jadi enggak seragam ya. Lah niki enten kendalane mboten, Pak? Istilahnya lah sing koton angel nang ndi enten mboten? Mboten ya. Sampai saat ini belum ada ya. Nih kalau lihat tadi kan di sebelah sana kan banyak yang wis molar-molar nggih. Wis. Lah niku kan wis kebanjur. Lah niki kan harus antisipasi nih Pak. Nah ini kebetulan ini bedengannya ini mandan-mandan datar nih Pak. Datar, soalnya jadi batu bawahnya. Oh, batu bawahnya. Ya, oh ini. Gitu. Jadi, oh mandan, lain ya. Iya. Jadi mandan-mandan berpasir nih ya. Jadi pas pasir banget ya. Jeng. Nah ini buat teman-teman yang lain gimana ini Pak? Maksudnya sing pada nembe nandur kayak keprimen kayak. Ya, ya istilahnya anu jenengan awe saran apa ge? Ya niku lah perawatan iki. Intine niku nggih. Perawatan. Lah biasane menawi pun mulai semprot nggih, mulai semprot kok udan terus. Niku lete nyemprote jenengan ping pinten? Seminggu ping kali. Seminggu ping kali. Berarti satu minggu dua kali ya. Satu minggu dua kali. Iya, tiga hari sekali nggih. Kalau hujannya seperti ini terus ya. Terus udan terus nggih. Nggih. Selama ini pengalaman jenengan anu nanam bawang merah paling angel ke ngatasi sing apa? Ngatasi niku sing moler. Sing moler. Niku pun anu sing angel niku. Paling angel niku nggih. Nggih. Berarti memang istilahnya momok ya, momok buat para petani adalah penyakit moler indul atau apa istilahnya? Lah, mau apa kayak lah ketuane kayak ngene ngomong. Moler indul terus apa lah jenenge si jine. Lah niku nggih. Lah niki jenengan niki tok napa anten malih? Niki tok. Nah, nggih. Nggih ngeten mawon, Pak. Matur nuwun informasine. Semoga bawang merahnya apa pertumbuhannya bagus sih. Bisa sampai panen selesai. Amin. Ngeten nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum. Salam.